Kok airnya nggak keluar ya? Nanti Dodi tanya aja deh ke Kak Jo. Jangan-jangan keran airnya rusak. Kok airnya nggak nyala ya? Apa jangan-jangan rusak semua? Dodi, kamu lagi apa? Ini Kak, air di kamar mandi sama di wastafel ini gak keluar. Jangan-jangan rusak semua. Iya, tadi Kakak juga ke toilet, tapi airnya gak keluar. Kita minta tolong Kak Ju aja yuk. Kak Ju di mana? Kayaknya tadi di halaman belakang. Yaudah, yuk. Yuk. Kak Ju. Halo, adik-adik Kak Ju yang keren. Kak Ju tahu nggak kalau keran di rumah ini pada rusak? Oh iya? Kok kalian bisa bilang gitu? Iya Kak, tadi aku ke kamar mandi, terus air di dalam kamar mandi nggak keluar. Lalu aku ke dapur, dan air dalam wastafel juga tidak keluar Kak. Oh, itu bukan kerannya yang rusak. Mungkin air dalam tanahnya sedang kering. Karena kan dari kemarin kan jarang hujan turun. Sekalinya turun cuma sebentar. Terus gimana, Kak? Makanya kita semua harus menghemat air bersih. Jangan buang-buang air bersih. Misalnya membiarkan air keran menyala sampai tumpah-tumpah. Tuh, tidak baik. Emangnya air yang keluar dari keran itu asalnya dari mana sih, Kak? Sebelum Kak Jo jawab pertanyaan Dodi, sekarang kita sapa dulu yuk teman-teman kelas 3 di rumah. Oke? Oke. Halo teman-teman kelas 3 di rumah, ketemu lagi sama Kak Jo, Dodi, dan Sinta di acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah. Jangan lupa ya, siapkan alat tulisnya dan juga buku kerjanya ketika sedang belajar nanti. Ayah dan Bunda hebat, terima kasih ya sudah menemani dan membimbing teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Untuk memulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Karena cuaca cukup panas, sekarang kita pemanasan singkat aja ya. Yuk. Yuk. Yuk, Kak. Sinta, Dodi, ikut berhitung juga ya. Ya, Kak. Kita mulai gerakan pertama. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Selesai. Nah, yuk sekarang kita mulai belajar ya. Yuk. Nah, sekarang kita lanjutin diskusi tadi ya, tentang dari mana asalnya air yang kita pakai sehari-hari. Jadi, air hujan kan jatuh ke darat. Air akan mencari jalan ke laut. Ada yang meresap lewat tanah, ada juga yang lewat parit dan juga lewat sungai. Selanjutnya, air yang mengalir dari sungai akan sampai ke laut. Begitu terus berulang sehingga menjadi sebuah siklus. Rudy masih nggak paham, Kak. Kalau air yang kita minum sehari-hari, itu kan asalnya dari laut, tapi air laut itu kan rasanya asin. Sedangkan air yang kita gunakan itu rasanya nggak asin. Wah, keren nih pemikiran Dodi. Gimana kalau kita cari tahu jawabannya lewat sesi membatik? Membaca itu asik! Untuk sesi membatik kali ini adalah membaca terbimbing ya. Artinya, selain Kak Jo membaca, teman-teman di rumah harus ikut membaca dengan baik ya. Gimana teman-teman di rumah? Sinta dan Dodi, siap? Siap, Kak! Sebelum kita mulai membatik, Kak Jo akan memberikan pertanyaan untuk dijawab nanti setelah kita selesai membaca. Pertanyaannya adalah,
Apakah kebutuhan air di rumahmu sudah cukup tersedia? Perjalanan siklus air. Semua manusia, binatang, dan tumbuhan membutuhkan air untuk hidup di bumi. Manusia menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari. Air digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, dan sebagainya. Walaupun digunakan setiap hari, air di bumi tidak pernah habis. Air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus perjalanan yang tidak pernah berhenti. Siklus air adalah perubahan yang terjadi pada air secara berulang dalam suatu urutan perjalanan tertentu. Perjalanan siklus air dimulai dengan penguapan air laut. Air laut menguap ke langit saat terkena sinar matahari yang panas. Saat di langit, semua uap air mengembun hingga membentuk butiran air. Butiran-butiran air menjadi semakin banyak dan membentuk awan. Perjalanan siklus air berlanjut. Awan-awan yang terbentuk dari pengembunan uap air terkumpul dengan awan-awan lain. Kemudian, kumpulan awan-awan itu tertiup angin menuju ke atas daratan. Sesampainya di atas daratan, kumpulan awan menjadi awan-awan besar. Kumpulan awan yang besar menjadi berat. Karena berat, awan-awan menurunkan titik-titik air. Titik-titik air itu adalah hujan. Perjalanan siklus air berlanjut. Air hujan yang turun ke daratan menuju ke beberapa tempat. Ada yang meresap ke dalam tanah dan akan keluar sebagai mata air. Ada yang meresap ke dalam tanah dan diserap oleh akar tumbuhan. Sebagian air hujan yang turun ke permukaan tanah mengalir ke parit dan sungai. Perjalanan siklus air masih berlanjut. Air yang mengalir lewat parit dan sungai terbawa kembali ke laut. Penguapan air laut terjadi lagi dan terus berlanjut ke perjalanan berikutnya. Siklus air harus terus melanjutkan perjalanannya agar persediaan air di bumi tidak habis. Sekarang Kak Jo mau kasih pertanyaan. Teman-teman di rumah juga ikut menjawab ya. Tulis jawabannya di buku kerja kalian. Siap! Oke, pertanyaan yang pertama. Bagaimana kumpulan awan-awan bisa mencapai ke daratan? Dan yang kedua, menurutmu bagaimana air hujan bisa kembali ke laut? Wah, udah ya Kak. Dodi mau jawab Kak. Udah kalau gitu, Dodi jawab yang pertama, Sinta jawab yang kedua ya. Oke. Kumpulan awan-awan tersebut tertiup angin menuju di atas daratan, lalu menjadi awan-awan yang besar. Tepat sekali Dodi, hebat nih sekarang nih. Coba, kalau Sinta pertanyaan kedua gimana jawabannya? Air hujan bisa kembali ke laut dengan mengalir melewati parit atau sungai hingga menuju ke laut. Wah, keren. Kalian cepat mengerti ya. Oke, Rudi, Sinta, dan juga teman-teman di rumah. Mengapa banjir bisa terjadi? Teman-teman di rumah, ada yang bisa menjawab nggak? Gimana? Aha, hebat ya teman-teman di rumah. Jadi banjir terjadi karena air tidak bisa kembali ke laut. Kok bisa ya? Iya, karena aliran sungai yang ke laut tersumbat oleh sampah yang menumpuk jadi membuat genangan. Oh, itu sebabnya ayah dan bunda selalu mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Jangan lupa ya, untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan. Dodi, Sinta, dan juga teman-teman di rumah, bagaimana kalau sekarang kita menulis? Menulis apa, Kak? Nih, sekarang Kak Jo udah punya 4 gambar perjalanan siklus air. Gambar ini tidak berurutan. Tugas Sinta, Dodi, dan juga teman-teman di rumah, urutkan gambar ini menjadi perjalanan siklus air yang benar, lalu buatlah paragrafnya. Gimana? Paham kan? Kecil. Aduh, Kak Jo suka nih sama semangat kalian. Teman-teman di rumah, jangan lupa ya, untuk susun gambar tersebut dan buatlah paragrafnya. Siapa tuh? Bentar dulu ya, kayaknya mau cek dulu ya. Iya kak. Siapa kak? Itu tadi kurir. Kak Jo bawa apa?
ini pesanannya Bunda. Ini namanya kue klepon. Coba lihat, Kak. Tada! Wah, banyak sekali. Kira-kira berapa ya? Puluhan ada kali. Udah. Ini mau Kak Jo taruh di dapur dulu ya. Nanti kalau di sini, habis lagi sama kalian. Kak Jo tahu aja. Yaudah, sebentar ya. Selesai. Wah, udah selesai ya? Kalau gitu, sekarang kita lanjutkan ke Balima. Gimana? Setuju. Nah, sekarang udah nih. Coba sekarang Sinta ambil ya. Yang ini, Kak. Oke, siap-siap ya. Dalam hitungan ketiga, Kak Jo kan langsung kasih lihat kartunya. Oke, 1, 2, 3. Untuk. Wah, betul. Sekarang giliran Dodi ya. Dodi mau beli yang mana? Ini, Kak. Oke, lagi ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Yang. Wah, kali ini Dodi lebih cepet ya. Coba sekarang Sinta lagi pilih, yuk. Yang ini, Kak. Oke, siap-siap ya. Dalam hitungan ketiga, langsung baca kata-katanya. 1, 2, 3. Go! Wah, keren. Sekarang coba Dodi lagi yang pilih ya. Yang ini, Kak. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Itu. Oke, sekarang yang terakhir ya. 1, 2, 3. Harus. Yeay, Dodi duluan lagi. Wah, hebat kalian ya. Untuk teman-teman kelas 3 di rumah, gimana? Pasti sudah bisa membaca dengan cepat kan? Jangan lupa untuk terus berlatih ya. Wah, hujan. Mudah-mudahan air di rumah kita ini cepat menyala ya. Dodi punya ide. Kak Jo dan Kak Sinta tunggu sebentar ya. Lihat, Dodi akan menampung air hujan menggunakan teko milik Bunda ini. Wah, boleh juga, Dut. Tambah ember lagi, Dut, biar kita bisa menampung air lebih banyak. Ya udah, kalau gitu kamu taruh di luar ya. Dan jangan lupa hati-hati ya, jangan sampai terpleset. Baik, Kak Jo. Soal bilangan ya. Yang pertama, perkirakan bilangan 2641 ditambah 4864 ditambah 1999 sama dengan. Yang kedua, perkirakan bilangan 6786 dikurang 1199 dikurang 531. Silahkan diperkirakan ya teman-teman, jika sulit silahkan kalian diskusikan dengan ayah atau bunda kalian. Hai teman-teman kelas 3 yang ada di rumah, gimana jawaban perkiraan kalian? Kurang dari hasil atau lebih dari hasil? Yuk, kita perkirakan bersama. 2641 ditambah 4864 ditambah 1999. Kira-kira 9000. Karena 2641 mendekati 2000. Sedangkan 4864 mendekati 5000. Lalu 1999 mendekati 2000. 6789 dikurang 1199 dikurang 531. Kira-kira 5000.
karena 6789 mendekati 6000, 1199 dekat 1000, sedangkan 531 dekat dengan 500. Cukup mudah kan? Terus berlatih memperkirakan bilangan ya. Silakan minta ayah dan bunda kalian untuk membantu kalian jika masih merasa kesulitan. Halo anak-anak bunda. Wah, lagi pada belajar ya? Bunda! Bunda! Halo bunda. Bunda, habis dari mana? Bunda habis jenguk kerabat bunda yang sakit. Jadi bunda bawain makanan sehat buat mereka. Iya bunda, tadi ada kurir nganterin telepon katanya buat bunda. Wah, udah sampai ya? Iya, itu bunda mau bagi-bagiin buat orang-orang yang kurang beruntung. Karena di masa sulit sekarang ini kan, kita harus saling membantu. Ya kan? Bunda memang terbaik deh. Yaudah, bunda ganti baju dulu ya. Basah nih. Yaudah, bunda ke dalam dulu ya. Wah, hujannya merendah ya. Tiga-tiganya sudah terisi, Kak. Wah, berarti air hujan tadi sudah masuk ke dalam teko nih. Tapi untuk air hujan yang tidak masuk ke dalam teko, mereka mengalir kemana ya, Dot? Tanah, sungai, parit, Kak. Betul, Dot. Nah, sekarang air hujan yang sudah ditampung ini ada berapa ya? 3 teko, Kak. Itu kan jumlah tekonya, ada 3. Yang Kak Ju maksud itu adalah jumlah airnya ada berapa? Coba cek nih, berapa mililiter? Ya 1 teko pokoknya. Yaudah nih, coba lihat dulu nih tekonya ya. Di sini ada ukurannya. Coba lihat nih, batas airnya di mana? Di angka berapa? 100 mililiter. Nah, berarti jumlah air dalam 3 teko ini ada berapa? Ya, Dodi harus ngitung pakai kertas sama pensil. Tidak perlu, Dot. Ada cara cepat dan mudahnya. 100 dikali 3 sama dengan 3 dikali 100. Pada bilangan 100, kita simpan dulu ya 2 digit angka 00-nya. Yang tersisa hanya angka 1. Jadi, kita cukup mengalikan 1 dengan 3 sama dengan 3. Setelah mendapatkan hasilnya, kita tambahkan lagi 2 digit angka 00 yang kita simpan tadi di belakang angka 3. Jadi, 100 dikali 3 atau 3 dikali 100, hasilnya 300. Oh, seperti itu, Kak. Ya, jadi kesimpulannya, kita hanya perlu menambahkan 2 digit angka 00 pada hasil perkalian ratusan. Wah, mudah ya, Kak. Padahal angkanya ratusan. Tentu saja. Nah, berarti sekarang udah ngerti, kan? Ngerti, Kak. Jo, ya. Bunda boleh minta tolong nggak? Boleh, Bunda. Kenapa? Telepon yang tadi, Bunda minta tolong dimasukkan ke kotak yang berbeda-beda. Isi kotaknya masing-masing 100 telepon. Oh. Ya, Bunda ada yang mau harus dibeli nih. Tadi kelupaan. Ya udah kalau gitu Bunda pergi dulu ya. Ya. Makasih ya, Jo ya. Nah, sekarang siapa yang mau bantuin Kak Jo nih? Sekaligus kita belajar tentang perkalian bilangan ratusan lewat teleponnya Bunda. Selain belajar, nyicipin klepon juga boleh kan? Ih, Dodi, pikirannya makan terus. Kayaknya ini udah pas deh, Dot. Iya. Yaudah deh, udah dibantu. Yaudah, yuk kita ke dapur. Yuk. Sinta, Dodi, walaupun kita sudah cuci tangan agar terhindar dari bakteri dan juga virus, kita tetap pakai sarung tangan ya, karena kita akan memegang makanan. Siap, Kak. Nah, karena tadi Bunda meminta kita untuk membuat 1 box berisi 100 klepon, berarti sekarang kita bagi 3 dulu yuk. Yuk. Cinta, coba kamu sekarang susun 100 klepon per masing-masing box. Baik, Kak. Oke. Oh ya, Dodi juga ya. Baik, Kak. Sembilan, seratus. Sudah, Kak. Kak Jo juga udah nih, punya Dodi juga udah, ya. Nah, berarti 1 buah klepon berarti satuan. Nah, kalau satuannya ada 100, berarti berapa? Ratusan, Kak.
Betul, Dodi. Berarti kalau kita masukkan ke dalam box dan satu box berisi 100 klepon, sedangkan Bunda meminta 3 box, jumlah klepon yang kita butuhkan adalah 100 dikali 3 sama dengan 300, Kak. Wah, hebat nih Dodi. Berarti Dodi sekarang sudah mengerti ya? Sudah dong, Kak. Ya udah yuk, kalau gitu sekarang kita tutup wadah kleponnya ya. Yuk. Oh iya, Dodi, Sinta, habis itu jangan lupa ya, kita berlatih soal. Oke, Kak. Masih semangat kan, Sinta, Dodi, dan juga teman-teman di rumah? Semangat! Nah, bagus kalau gitu. Sekarang jawab soal yang Kak Ju kasih ya. Pertama, lengkapilah bagan nilai tempat berikut dengan melakukan perkalian bilangan 100. Bagannya sekarang udah Kak Ju buatin nih, buat Dodi sama Sinta. Jadi, Dodi sama Sinta tinggal mengikuti aja ya. Baik, Kak Ju. Yang kedua, lengkapilah hasil perkalian berikut. 100 dikali 1 sama dengan... titik-titik. 100 dikali 2 sama dengan 200. 100 dikali 3 sama dengan 300. 100 dikali 4 sama dengan titik-titik. 100 dikali 5 sama dengan 500. 100 dikali 6 sama dengan 600. 100 dikali 7 sama dengan titik-titik. 100 dikali 8 sama dengan 800. 100 dikali 9 sama dengan titik-titik. Oh ya, sambil menunggu kalian menjawab pertanyaan tadi, jangan lupa ya untuk mengisi dan juga mengecek hasil pengamatan kalian tentang air yang menguap ya. Teman-teman di rumah, juga jangan lupa ya untuk mengisi lembar pengamatan kalian. Dodi, tadi sudah cek, Kak. Airnya baru berkurang sedikit. Terus udah Dodi isi lembar pengamatannya. Oh, berarti kira-kira nanti airnya ketika lagi sore akan berkurang lagi. Kak, Sinta sudah selesai. Dodi sudah selesai belum? Sudah, Kak. Baik, kalau gitu yang pertama jawabannya apa, Sin? 500 satuan, Kak. Jadi satuannya ada 500. Di bagian satuannya 100 sampai 5 kali. Coba sini, Kak Ju lihat ya. Jawabannya Sinta. Oh iya, jawabannya Dodi juga. Wah, tepat kalau begitu ya. Coba sekarang jawaban yang kedua. Dodi? Bagian yang belum terisi 100, 400, 700, dan 900, Kak. Sinta juga sama, Kak. Wah, tepat sekali ya jawaban kalian berdua. Dua soal bisa dijawab dengan benar. Yes! Oh iya, kemarin kan Kak Ju udah meminta ke Sinta dan juga Dodi dan teman-teman di rumah untuk menyiapkan alat-alat menggambar, kan? Iya, Kak. Kita udah siapin. Kita mau menggambar ya, Kak? Kak Ju akan minta kalian untuk coba gambarkan laut dan juga matahari. Oke, Kak. Kalau sudah, nanti gambarnya kalian simpan baik-baik ya. Karena besok kita akan pakai untuk belajar yang lebih menarik dan lebih seru lagi, oke? Oke. Gak kerasa ya. Banyak sekali kejadian hari ini yang bisa kita pelajari. Hari ini apa saja yang kita pelajari? Dodi, Sinta. Siklus perjalanan air dari turun hujan sampai laut. Sinta menyukai saat kita belajar hitung perkalian. Satuan jadi ratusan. Keren. Semoga pelajaran kita hari ini dan hari-hari sebelumnya bisa selalu berguna untuk kalian semua dan juga pastinya teman-teman di rumah ya. Terima kasih untuk teman-teman kelas 3 yang ada di rumah dan juga ayah dan bunda yang sudah membimbing teman-teman kelas 3 yang ada di rumah. Sampai jumpa di episode Belajar dari Rumah selanjutnya. Dadah!